Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kemahiran. Konten video kali ini saya ingin berkongsi pengalaman saya dan tempat latihan dalam bidang automotif berkenaan kenderaan electrical vehicle dan hybrid berlokasi di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Bagi yang berminat untuk menyertai program latihan electrical vehicle dan hybrid, di ruangan description, saya sertakan nombor pusat latihan autotronik untuk yang berminat menyertai program latihan tersebut. Yang menariknya, program latihan ini adalah 100% percuma. Okey, pada viewer semua, saya kongsikan perjalanan program electrical vehicle dan hybrid yang saya sendiri sertai untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat upgrade skill berkenaan electrical vehicle dan hybrid. Ini adalah email tawaran yang diberikan oleh pihak Autotronic setelah anda menghubungi Autotronic dan memberitahu ingin menyertai program latihan electrical vehicle dan hybrid. Ini pula adalah surat tawaran untuk mengetahui bila tarikh anda boleh hadir ke pusat latihan Autotronic untuk memulakan program latihan electrical vehicle dan hybrid. Yang lebih menarik, program ini hanya dijalankan selama 5 hari sahaja. Ini adalah pusat latihan autotronik. Ini pula surat akuan yang anda bersetuju untuk menyertai program latihan electrical vehicle dan hybrid. Anda merasa risau dan bertanya-tanya apa yang ada pada surat akuan ini. Jangan risau, selagi peraturan dan perjalanan program latihan ini dipatuhi, anda tidak akan dikenakan sebarang penalti. Penalti apa? Disebabkan program latihan ini ditaja 100% secara percuma, syaratnya ialah anda perlu hadir dari awal program sehingga habis program. Ini adalah 5 tajuk utama yang anda akan mempelajari secara teori dan latihan secara amali bagi memahirkan skill dan pengetahuan dalam electrical vehicle dan hybrid. Di akhir program latihan ini, anda sebagai peserta akan diminta untuk mendaftar di dalam sistem MySpike untuk mendapatkan tarikh bila anda sebagai peserta dapat mengambil ujian akhir secara amali,
kurang dari tempoh 3 bulan selepas program latihan selama 5 hari tersebut tamat. Dan untuk pengetahuan semua, dalam sistem MySpike ini juga pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK akan mengesahkan rekod penyertaan program latihan electrical vehicle dan hybrid anda. Hari kelima akhir program latihan electrical vehicle dan hybrid. Dan selepas itu, saya dan peserta lain menunggu tarikh untuk ujian amali akhir. Berkenaan bila perlu hadir untuk ujian amali akhir, tidak perlu risau kerana pihak autotronik akan create satu grup WhatsApp dan akan memaklumkan segala info pada grup WhatsApp tersebut atau pihak autotronik akan terus hubungi anda. Ini adalah jadual tarikh ujian amali akhir electrical vehicle dan hybrid yang dihantar oleh pihak autotronik di dalam grup WhatsApp yang disediakan. Selepas tamat ujian amali akhir electrical vehicle dan hybrid, anda boleh periksa dan memantau perjalanan status persijilan di dalam sistem MySpike. Tahukah anda sijil yang diperolehi adalah keluaran dari Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK dan sah digunapakai untuk para peserta mencari peluang pekerjaan dalam bidang automotif serta kegunaan tertentu bagi yang sudah ada dalam bidang automotif. Ini adalah sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia iaitu Sijil Kemahiran Malaysia SKM Tahap 3 Servis Kereta Elektrik dan Hybrid. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih kepada pihak autotronik memberikan saya peluang menyertai program ini. Tidak lupa juga kepada tenaga pengajar Encik Sofian dan Encik Tan yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang electrical vehicle dan hybrid serta rakan yang banyak membantu sepanjang perjalanan program ini. Terima kasih.